could be fools! Enemy is banning. Halo cuy, jumpa lagi ya cuy. Pada video kali ini gua pakai Kimi lagi ya cuy, ngepush rank lagi ya. Solo ranked gua di sini ya. Dan di sini tim gua ada Min Sitar ya cuy, gila mantep sih. Jarang-jarang orang pakai Min Sitar ya cuy. Dan di tim musuh itu ada Lancelot, Selena, Cloud, Esmeralda, Harith. Dan di tim gua ini ada Angela, Sun, Min Sitar dan Clean ya cuy. Walaupun di sini nggak ada tank ya cuy, tapi di tim gua itu ada Angela ya cuy, support mantap. Oke cuy ya, kita langsung aja ke in game-nya ya cuy. Let's go. Oke, kita udah ada di dalam game-nya ya cuy ya. Seperti biasa ya cuy ya, subscribe. Thank you. Dan di sini hyper musuh itu Lancelot ya cuy ya. Kalau kita adu retri pas lagi turtle ataupun lagi lord itu agak susah ya cuy. Tapi nggak apa-apa ya cuy ya, mudah-mudahan sih temen kita itu bantu pas lagi turtle dan ngelord ya. Oke, di sini sih baik banget sih si Angelanya buat bantu gua ambil buff dulu ya cuy. Karena kalau solo ranked jarang ya cuy kayak begitu ya. Banyak yang ngepick carry gitu atau fighter, jarang yang ngepick support ya. Oke, kita di sini fokus dulu ke level 4 dulu, baru kita akan rotasi ya cuy. Oke, di bawah itu ngadu mekanik ya cuy, apa keluarin Aegis dua-duanya. Oke, nice banget ya, kita dibantu sama Angela gitu biar cepet naik level dan cepet rotasi ya. Oke, item kerudung kita udah jadi ya cuy ya, kita langsung aja maju. Bisa kabur gak nih? Wis, aduh Angela, nggak apa-apa lah ya, harusnya sih gua ya cuy ya akhir, karena Angela itu support ya, biar jadi item kita pertama gitu, genius one biar cepet. Wah, Min Sitarnya mati coy. Taruh, kita coba ambil turtle ya cuy. Aduh, ada lancenya, kaget gua. Emang sih tadi agak rame sih, jadi gua ragu gitu mau ngambil turtle ya. Udah, kita ambil buff dulu mendingan tadi. Nah, oke. Oke, dapat kill nih. Nice, aduh Min Sitar lagi cok. Oke, kita kejar ini mah, lance bisa. Nice. Nah, baru nih kita ambil turtle-nya ya cuy ya. Karena udah sepi gitu. Tadi sih rame ya, ada Esmeralda sama Lancelot. Karena kan Lancelot-nya itu yang tadi gua bilang sih, kalau kita ngadu retry di turtle atau lord itu susah ya, karena dia ada skill ngeburstnya langsung pakai retry, ya udah pasti dia dapat ya. Kalau kita kan ngandelin DPS gitu, DPS hit attack biasanya ya. Oke, nice banget sih Min Sitarnya, emang dia pakainya emblem assassin ya cuy, jadi dia sakit ya kalau misalkan ngehit ya. Dia maunya main cepet kali ya, main cepet dan mau ngekill terus gitu ya cuy. Kita ambil dulu ini ya cuy ya, lumayan nih jungle. C
cek-cek rumput ya cuy, jangan lupa cek-cek rumput. Jangan lupa objektif, kalau bisa sih ambil buff terus, kalau ada kesempatan langsung aja ambil buff, langsung rotasi lagi ya. Oke, kita tungguin ini ya, SM-nya. Nice, dapet tuh. Ternyata dia di rumput coy. Kalau dia misalkan dia lompat ke kita nih pasti automatik ya cuy, karena kita bertiga di sini. Nah kan lompat bener kan, aduh goblok dia ya. Mati kan dia. Kocak dia ya, bener lompat loh. Ya harusnya sih sabar aja, biarin dilepas gitu kan, dia sendiri ya cuy. Kita bertiga gitu, ada Min Sitar yang pakai sekali ulti itu nggak bisa gerak ya. Oke, kita clear dulu kali tengahnya nih. Oh, ada orang tuh ya. Di rumput tuh ada orang. Aduh, telat cok datangnya cok. Gue telat itu karena tadi gue di atas ngambil jungle dulu ya cok ya. Jadi gue telat buat ke turtle-nya ya. Oke, kita coba push dulu ya nih cok ya. Nah, nge-pushnya itu ya pakai tap-tap biasa aja, jangan pakai skill 1, karena kalau pakai skill 1 itu nembus damage-nya nggak masuk ke tower. Ini sih Angela-nya sih emang baik banget ya cuy, dia selalu GB gue gitu. Oke, kita coba bantu bawah dulu ya cuy ya. Nah, kita pegat dulu lewat sini ya. Nah, ini mah gampang nih. Nice. Kalau darah tinggal sekarat. Wait. Bentar-bentar, ada Lancelotnya ya. Kita mati lagi dia. Aduh, nggak dapet cocok. Nice. Pokoknya kalau kita udah pakai skill 3 ya cuy ya, langsung pada sekarat musuhnya ya coy. Ya diusahakan sih pakai skill 3-nya itu ditahan ya cuy. Jadi pas energinya udah full baru kita lepas skill 3-nya itu, gila sih damage-nya sakit. Oke, kita objektif dulu nih. Ya, pada ke bawah semua ya. Oh no, atas gak ada yang jaga coy. Gila, Harit sama si SM-nya masih di atas itu, gak ada yang jaga. Sun-nya baru mati ya. Gak apa-apa, sama-sama towernya hilang ya cuy ya. Tower atas kita hilang, tower bawahnya dia hilang juga ya cuy ya. Dan tengah pun kita towernya dua-duanya hilang ya. Jadi di sini seri ya. Kita coba bantu dulu cuy ya, biarin turtle nanti dulu. Kita bantu dulu ini tengah cuy. Tahan dulu, tahan. Nice. Kita ambil buff dulu bentar, biar energinya nggak habis-habis ya cuy. Oke, holy crystal kita udah jadi ya. Gila, makin sakit nih ulti gua nantinya, dan skill 1 pun makin pedih gitu ya. Oke, coba kita pegat lewat sini ya cuy. Ulti dulu. Waduh, kan tuh kan sekarat kan dia. Aduh, balik cuy, balik cuy. Gila, bertiga deh cok. Waduh, hampir mati cok. Ngeri banget ya coy. Tapi itu cloudnya ragu-ragu gitu mau ngebunuh gue. Coba kalau dia nggak ragu-ragu ya, dia pasti bisa ngekill kita ya coy. Nah di sini ya tipsnya buat main Kimi itu yang anti mati ya, lu harus jaga jarak ya cuy ya. Harus bisa jaga jarak gitu. Mau join war itu kita harus bisa jaga jarak. Dan kalau misalkan ada hero-hero yang ngeburst kayak Saber, Natalia, itu kita jangan muncul dulu di map gitu ya. Karena kalau kita muncul di map ya pasti auto di aim kitanya.
matiin pertama pasti. Nice, Min Sitar, gila Min Sitarnya emang nih. Dia mukil ya cuy ya, pakai emblem assassin sih, tapi lumayan mainnya ya cuy. Nice, gila dia barbar banget sih cloudnya ya cuy. Kita coba dapetin tower ya cuy. Nice. Oke oke oke. Ayo Lord, Lord. Bang, ayo Lord, Bang. Min Sitar, ayo Lord. Aduh, ada lance kan tuh. Ribet kalau ada lance tuh emang. Pasti dia yang dapat dasue banget sih. Mampuy. Ya pokoknya kalau ada lance tuh ribet ya cuy ya. Ada assassin yang kayak gitu, kalau kita mau turtle ataupun lord ya pasti dia dah gampang banget buat nyuri. Oke, glowing one kita udah jadi ya cuy. Ya nggak apa-apa ya cuy ya, masih lord pertama ya cuy, jadi gampang ya buat matiin lordnya. Ya di bawah sih nggak ada tuh, nggak ada yang jaga. Ya kita tahan dulu ini lordnya bentar. Wait, hampir cok. Aduh meleset cok. Lagi error ya. Nah aduh udah lancar cok. Wait, untung aja ada itu ya tadi ya, apa biar movement speed kita nambah gitu tadi ya. Jadi kita nggak kena kombonya si lance. Nice, mati nih Harith. Ngapain? Sekali kena hit kita ya pasti dia auto mati ya cuy ya, karena udah jadi Ice Queen One kita cuy. Taehyung. Ya pokoknya kita pakai Kimi ini jangan sampai barbar ya cuy ya. Kecuali kita bisa matiin dia cuy ya. Yakin gitu buat matiin dia kita bisa barbar. Oke. Tapi kalau pertama kali buat join war gitu ya sabar dulu aja sampai kita tahu nih musuh mana yang akan kita incer lebih dulu gitu ya. Ya kalau bisa sih musuhnya yang kita incer itu MMAG ya cuy. Taehyung. Itu prioritas utama buat kita matiin ya cuy. Nah kayak gini nih Harith dulu kan gue incer. Nah tuh Harithnya dulu ya cuy yang gampang dibunuh ya. Jangan sim Esme nya ini. Kalau Esme nya ya keras tuh kayak gitu tuh. Yang bisa bunuh ya clean ya cuy. Yang hero-hero ngeburst, hero-hero yang DPS kayak gini ya susah cuy, lama gitu matiin si Esme nya Kita mah fokus matiin yang, aduh disampah lagi cok. Kita mah fokus matiin yang hero-hero gampang dibunuh ya cuy. Kayak Cloud tuh, Selena sama Harith, itu tiga prioritas utama ya cuy. Susah gerak. Iyalah susah gerak, gila ada ultinya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman jalan doang sama attack biasa gitu, basic attack. Oke oke oke, kita lord ya cuy ya. Spam skill 3 ya cuy kalau misalkan di depan base nya. Ya kita bantu Lord dulu ya cuy biar cepet menang ya cuy. Harusnya sih tadi bisa menang tanpa Lord juga ya, karena tower dia semua udah pada habis gitu. Nah ini lancenya mau nyuri-nyuri cuy. Waduh gak kena lancenya, malah kena Selena ya cuy. Harusnya sih tanpa Lord bisa menang ya cuy ya, tapi nggak apa-apa ya cuy, kita jaga aman aja biar menang dan MMR kita gitu naik ya cuy biar masuk top global. Anjay wait, ngapain lance, salah prediksi cuy, mati lu. Nah kan mati kan. Wah legendary cuy, belum mati ya cuy. Waduh 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 waduh. Oke cuy, thank you udah menonton video ini sampai selesai ya cuy ya, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.